Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel saya, Diadi Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan bagi link buat teman-teman yang ingin daftar jadi driver ShopeeFood ya. Linknya bisa diklik di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya. Sama saya sudah ditempel, tinggal klik aja. Nah, awal dari pendaftaran seperti ini, teman-teman. Masukin KTP ya, nama lengkap. Anda disesuaikan KTP. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya masukin anggap aja ini nama ya, nama saya. Terus masukin nomor WA yang terdaftar. Nah, WA terdaftar sama saya nggak bisa dilanjutin. Nanti kalau ini nomor 3 atau 4-nya kalau nggak salah wilayah sama tempat tinggal kita lah sesuai KTP. Nah, jika sudah verifikasi ya, nanti minta kode OTP akan dikirim sama Shopee Indonesia seperti ini. Nah, untuk replikasi ya ke yang tadi daftar. Nah nanti ada undangan pendaftaran selanjutnya ya buat KTP asli, SIM C, STNK, KK asli sama SKCK. Jadi itu tahap terakhir buat pendaftaran di Shopee Driver ShopeeFood ya. Jadi buat teman-teman paling di situ aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.